Kembali serve akan dilakukan oleh Mas Novan Jal. Sekali ini sayang sekali Mabung tinggi dan keluar menyamakan kedudukan untuk tim PBVC satu sama. Kembali serve dilakukan balance kali ini. Terima kasih kembali karena Mas Ferdi berikan umat pendek ke tengah. Kombinasi serangan pool yang cukup baik dari Tengsara menambahkan poin 2 melawan 1. Balik serangan dilakukan oleh Mas Ricky Nor 12. Ancaman yang dinanggal perlu dilakukan umpan 25 panjul pendek saja. Kali ini masih bisa dikembalikan saja pemain PBVC. Serangan kali ini dari tim PBVC membentur di net dan jatuh di arah sendiri bagi bertempat di Tengsara 3 lawan 1. Balisa akan dilakukan oleh Mas Meringki nomor punggung 2. Pelan saja kali imbang terima cukup baik kepada Mas Panjul 4 pada arah belakang. Smash keras kali ini masih bisa diterima para pemain Sahara. Berikan serangan balik counter attack dengan cara passing ke belakang. Masih bisa diterima ada Mas Panjul di sana. Baik sekali smashan dari pemain BVC memperkecil ketertinggalan 2 melawan 3. Tertinggal 1 poin kembali so akan dilakukan oleh Mas Panju. Cukup tenang tarik nafas ancang-ancang saya dilakukan pelan saja ke arah pelan passing atas menuju Mas Ferdi dikejar saja ada yang libur berbuat umpan kali ini jadi gol pemain Zara dan menyamakan kedudukan untuk tim PBVC 3 sama. Poin sama kembali so akan diambil Mas Panju. Masih cukup tenang tarik nafas sancang-sancang saya bilangkan kali ini diterima cukup baik masih bisa dikembalikan oleh Mas Riki ke arah belakang kali ini penempatan bola yang sedikit melenceng ke samping kanan ayo biru nama tim PBVC Jojo menyusul ketertinggalan 4 lawan 3 unggul 1 poin dilakukan oleh Mas Panjul di sana. Pemain yang cukup tenang dari pemain PBVC umpan kembali Mas Ferdi pendek kali ini kombinasi ada Mas Riki baik sekali pelan saja sebenarnya diberikan oleh Mas Riki menambahkan poin menyamakan kedudukan 4 sama. Kembali itu akan dilakukan oleh Mas Ferdi di sana ancang-ancang kali ini bola terbentur di ujung net dan poin pertama tim PBVC 5-4 unggul 1 poin kembali so akan dilakukan oleh Mas Felix di sana baik sekali penerimaan kepada Mas Ferdi umpan ke arah belakang Mas Riki kembali cukup baik terjadi tas gol dan menyamakan kedudukan sebagai dari Mas Riki 5 sama dan kembali so akan dilakukan oleh Mas Riki nomor 9 dari tim Sahara pelan setekali ini penerimaan cukup baik kepada Mas Panjul pendek kali ini dari Mas Angga menggetarkan bumi dan menyusul ketertinggalan 6 lawan 5 unggul 1 poin kembali sulfakan dilakukan oleh Mas Angga di sana pelan saja kali ini lima saja Mas Ferdi pendek kali ini serangan dari tim Sahara menyamakan kedudukan 6 sama. Kembali sulfakan dilakukan oleh nomor punggung 10 dari tim Sahara ada Mas Bagong ancang-ancang di sana Mas Bagong pendek saja Mas Panjul berikan umpan kembali sebelah kali ini masih bisa diterima dikejar saja namun gagal dikembalikan dan poin bertambah untuk tim PBVC 7 melawan 6 unggul 1 poin kembali so akan dilakukan dari PBVC ancang langsung dilakukan baik sekali pasnya terpuju Mas Ferdi berikan umpan pendek arah belakang kali ini masih bisa diblok sayang sekali pengejaran dari sang libero lampau jauh dan gagal dikembalikan poin pertama untuk tim Sahara menyamakan kedudukan 7 sama. Ayo biru. Baiso, akan dilakukan oleh tim Sahara di Mas Yuda. Pelan saja kali ini pasti menuju Mas Panjul. Berikan umpan pendek ke samping kiri. Cemes keras dari Mas Dewa. Kali ini terjadi tas bol dan poin bertambah di tim PBVC Jono 8 melawan 7. Unggul 1 poin kembali so. Akan dilakukan oleh Mas Dewa. Masih otak-atik bola cukup tenang memberikan senyum servis di langkah baik sekali pasang atas menuju Mas Ferdi berikan umpan pendek ke arah belakang cara 3 kali ini penempatan bola cukup baik dari Mas Juda menyamakan kedudukan 8 sama dan kembali so akan dilakukan tekuk-tekuk masuk dulu
8. Baik sekali kali ini dari Majiku Mekan dapat panjangkan umpan berat. Kali ini permainan Blue cukup cantik dari pemain Blue BVC menuju ke tertinggalan 9 melawan 8. Unggul 1 poin kembali yang dilakukan oleh Mas Gabit nomor 7. Ada langsung jelangkan balasan kali ini penerima cukup baik kepada Mas Ferdi berikan umpan kalah. Kali ini cukup baik taktik yang diberikan oleh Mas Ferdi menyamakan kedudukan 9 sama. Dan kembali soft akan dilakukan dari tim sarang yang akan dilakukan oleh Mas Riki nomor punggung 12. Fluid dibunyikan ancang-ancang Mas Riki langsung diterima cukup baik kepada Mas Panjo berikan umpan ke arah tengah. Kali ini sayang sekali tapi masih yang diberikan Mas Sanggar tidak sampai dan poin bertambah untuk tim Sahara 10 lawan 9. Dan kembali soft dilakukan di sana baik sekali penerima di kue dikejar Mas Panjo berikan umpan ke sampai kiri semes keras kali ini sayang sekali meluar dan menambahkan penyelidikan secara 11 lawan 9 tempat diminta dari tim PBVC Codo. Permainan dilanjut kembali dan sisa kendalangan dari tim Sahara di sana yang akan dilakukan oleh Mas Riki. Luit dibunyikan ancang-ancang di sana bakal semari Riki diterima saja Mas Panjir berikan umpan dari sana. Kali ini semas keras dari Mas Angga berkecil seperti jalan sebelum menghasilkan oleh Sahara Mas Angga. Dan kembali soft akan dilakukan oleh Mas Panjo di sana pelan saja kali ini masih menuju Mas Ferdi berikan umpan pendek arah sampai tengah Mas Riki. Riki menambahkan poin di game Sahara 12-10. Kembali soft akan dilakukan dari pemain Sahara yang akan dilakukan oleh nomor punggung 6 ada Mas Ferdi di sana masih menuju Mas Panjo break dan sana. Poin bertambah untuk PBVC 11-12 tertinggal 1 poin kembali sejalan dengan sekali pasang oleh menuju Mas Ferdi berikan umpan pendek tengah sekali masih bisa diterima diumpankan saja semes keras kali ini masih bisa dikembalikan serangan dari tim PBVC masih bisa diblok kali ini terjadi touch goal dan menyamakan kedudukan untuk tim PBVC 12 sama. Dan kembali akan dilakukan oleh tim Mas Felix di sana langsung kali ini pasang oleh menuju Mas Ferdi berikan umpan pendek ke arah belakang semes keras dari Mas Ugi namun kali ini melambung tinggi dan keluar poin bertambah untuk tim PBVC 13-12 time out diminta dari tim Sahara. Sahara permainan kita masih kelapa kembali permainan lagi lagi PBVC belakang sub di sana kali ini tidak ada yang menyambut datangnya bola dari pemain Sahara menambahkan poin untuk tim PBVC Codo 14-12 unggul 2 poin kembali sub belakang di sana pasang kali ini dari satu dari Mas Nabi kurang sempurna dan poin kembali bertambah ke tim PBVC Codo 15-12. Kembali sama dilakukan dari PBVC di sana pelan saja pas menuju Mas Ferdi berikan umpan ke arah belakang Mas Riki kali ini masih bisa dikembalikan saja umpan pendek ke arah belakang semes lain saja kali ini menyangkut di net dan bertambah untuk Sahara 13-15.
tertinggal 2 poin kembali sempat dilakukan oleh Mas Novan di sana balansenya kali ini masih menuju maju dengan umpan jelas dari pemain PBVC menambahkan poin 16 melawan 13. Umpan saja berikan umpan ke samping kiri kembali sempes kali ini melenceng ke samping kanan lapangan dan keluar poin pertama menjadi 17 melawan 13. Kembali saat ini masih kita dikembalikan cukup tinggi pengawalan bola dari tim Sara pas yang kembali dengan Fadil tanggal saja. Kembali 18 melawan 13 kembali serangan dilakukan oleh Mas Angga nomor punggung 2. Sok dilakukan keras sekali pasnya teman di Marvel di gedang. Cemas keras kali ini baik sekali. Terjadi tabel dan poin bertambah untuk tim Sa arah 14 melawan 18. Kembali serangan dilakukan oleh nomor punggung 10 Ramas Bagong di sana. Cukup cantik berikan umpan Mas Fadil sampai jadi cemas dari Mas Dewa. Cukup baik bola jatuh di tengah-tengah area kosong dari tim Sara dan gagal dikembalikan poin pertama di tim PBVC 19 melawan 14. Unggul 5 poin kembali sofa akan dilakukan oleh Mas Bayu di sana. Pelan saja kali ini pasti jalan menuju Mas Ferdi. Ucap saja kali ini dan poin bertambah untuk tim PBVC 20 melawan 14. Time out diminta dari tim Sahara dan Wayain. Oke ngombe ini. Ayo kiri ki. Pembalan bola penempatan posisi cukup baik dan poin pertama di tim PBVC 21 melawan 14 kembali so akan dilakukan dari tim PBVC anjangan jansom silakan pelan saja kali ini terima dikembali kepada Mas Ferdi diberikan umpan darah belakang. Baik sekali pelan saja dari Mas Ricky menambahkan poin untuk tim Sahara 15 melawan 21. Dan kembali so akan dilakukan oleh nomor 8 ada Mas Ida di sana pas yang menuju Mas Tanjung berikan umpan pendek sampai ke Mas Dewa kembali semuanya dari Mas Dewa kali ini terjadi pas gol dan poin bertambah untuk tim PBVC 22 melawan 15 dan kembali so akan dilakukan oleh Mas Dewa di sana nomor punggung 7 masih ada kating bola kaitup cantik dikejar oleh Mas Ferdi kali ini masih bisa sayang sekali penyelam bola yang kurang baik kurang sempurna menambahkan poin untuk tim PBVC 23 melawan 15 dan kembali so akan dilakukan oleh Mas Dewa masih otak atik bola cukup tenang Mas Dewa melakukan serve di sana pelan saja ke arah belakang masih menuju Mas Ferdi berikan umpan kembali cemes pelan saja masih bisa diterima counter attack dari Mas Panjel masih bisa kali ini semua dari Mas Felix menambahkan poin dan match point 24 melawan 15 dan kembali sempat dilakukan oleh Mas Dewa nomor punggung 7 ancang-ancang di sana masih apa ketik bola self dilakukan pelan saja kali ini ke tengah pasti pilih Mas Ferdi berikan umpan ke arah lawan masih bisa dibaca dikembalikan saja Mas Panjel semis keras sekali ini terjadi tasbol dan poin bisa kedua ini dengan poin 25-15 dimenangkan oleh tim PBVC Cocodol dengan set 2-0.